Halo semuanya, kembali lagi di Kitchen Moms Twin. Yuk kita bikin cemilan. Ini bahannya ada tepung terigu, tepung tapioka, wortel yang sudah dicincang, bawang putih, bawang merah, garam, kaldu jamur, lada bubuk, air panas. Ikutin video ini sampai selesai ya. Bawang putihnya kita cincang saja. Bawang merah diiris. Tepung terigu dan tepung tapioka kita campur, terus dikasih kaldu jamur, lada bubuk, garam, wortel, kita aduk, kemudian dikasih bawang merah, bawang putih. Masukin juga air panasnya. Kalau sudah seperti ini, kita bentuk pakai sendok aja ya. Panasin minyak goreng. Kalau sudah mendidih, masukin adonannya satu persatu. Ditunggu sampai matang. Ini sudah matang, kita angkat dan siap untuk dinikmatin. Lebih mudah kan cara bikinnya? Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dipencet subscribe-nya ya. Terima kasih.